Santa Fe terbaru. SUV Hyundai dengan tampilan lebih radikal dan interior mewah. Hyundai telah memperkenalkan versi terbaru dari SUV andalannya Santa Fe dengan sentuhan desain yang lebih radikal dan fitur interior yang memikat. Sebagai langkah strategis untuk menghadirkan inovasi dalam segmen SUV, PT Hyundai Motor Indonesia juga menggambarkan kemungkinan peluncuran Santa Fe terbaru di pasar Indonesia. Salah satu perubahan utama yang mencolok pada Santa Fe baru adalah penampilan lebih mengotak, memberikan kesan lebih gagah. Desain ini tidak hanya memberikan tampilan kap mesin yang lebih tinggi dan spoiler yang lebih tajam, tapi juga memperkenalkan lampu depan berbentuk huruf H yang baru, mencerminkan identitas merek Hyundai. Dengan roda berdiameter 21 inci dan kemampuan off-road yang ditingkatkan, Santa Fe terbaru menawarkan pengalaman berkendara yang lebih seru. Hyundai juga memperluas jarak sumber roda pada model ini, meningkatkan ruang kabin untuk kenyamanan maksimal. Bagian dalam mobil tersebut terbaru juga menawarkan fitur yang menarik. Cok baris kedua dan ketiga dapat dilipat rata, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan interior. Cluster instrumen digital berukuran 12,3 inci memperkaya tampilan panel lingkung atau panel melengkung, sementara penggunaan material kelas atas dan warna kontras memberikan sentuhan mewah pada keseluruhan kabin. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, Hyundai memperkenalkan material ramah lingkungan dalam desain interior mobil tersebut. Bagian dashboard dan sandaran kursi terbuat dari plastik daur ulang, sementara aksen kayu dan napa yang disulam menambah nuansa kemewahan. Meskipun detail spesifikasi mesin belum diungkapkan, beberapa gambar yang beredar menunjukkan adanya lencana 2,5T dan tulisan HTRAC di bagian belakang menjanjikan performa yang tangguh dan kelincahan di berbagai medan.
Dengan kombinasi desain yang menawan, fitur canggih dan fokus pada keberlanjutan lingkungan, Santa Fe terbaru dan Hyundai menjanjikan pengalaman berkendara yang memuaskan bagi para penggemar SUV di seluruh dunia.